pisau komando itulah sebagai senjata utama untuk membunuh sentri dengan cara yang senyap. Contoh kita, kalau kita nak guna silencer, musuh yang tidak ramai. Jadi kita boleh tembak terus menggunakan silencer dan dua ataupun tiga butir. Kalau musuh ramai, kita bunuh yang pertama. Ada lagi seorang yang dekat berdekatan, makna dia tak dapat nak kesan. Apa kawan dia, dia sudah tewas lah. Kita lebih gunakan sesuai guna jaga. Cara pegangan dagger yang sesuai sekali, bawah tapak tangan genggam dia dengan kuat. Itu kita, kalau kita nampak enemy, kita pacak ni. Bagaimana dia dengan tenaga yang kuat, dia akan masuk ke dalam hingga membunuh enemy itu dengan pantas sekali. Kawasan yang paling sesuai sekali ataupun yang paling sesuai untuk membunuh enemy itu di bawah tulang sangka ni, di kawasan leher. Itu di sektor ini sebab dia dapat mengeluarkan darah yang banyak. Dari itu dia akan memutuskan urat leher, itu dia lebih pantas untuk membunuh ini, membunuh musuh.